aja nganti ketok. Ora parang delok. Aku ora iso delok kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Hai Dimensi Lover, 5 hewan yang dianggap mempunyai keberuntungan. Dimensi Lover, demi memperoleh keberuntungan, sebagian orang masih percaya dengan adanya kekuatan dari sesuatu hal yang dianggap membawa hoki. Entah apapun bentuknya, benda yang mereka percaya sebagai pembawa keberuntungan ini akan selalu mereka simpan. Well, tau gak guys, tak terkecuali hewan. Sejumlah binatang ini dianggap sebagai hal yang mampu membawa rezeki bagi pemiliknya. Entah itu hewan berbentuk nyata ataupun hanya gambar belaka. 5. Kura-kura. Kura-kura adalah salah satu dari 4 hewan yang masuk dalam Feng Shui Cina. Masyarakat di Tiongkok mempercayai jika menempatkan gambar kura-kura di belakang rumah mereka dapat membantu mewujudkan stabilitas keuangan dan keberuntungan. Mereka mempercayai bahwa kura-kura adalah hewan yang bijaksana dan simbol dari keberuntungan. Tak heran jika banyak orang yang sengaja datang ke kebun binatang agar beruntung saat membeli tiket lotre. 4. Ikan mas koki. Dalam kebudayaan Cina, ikan mas koki juga sering dikaitkan dengan keberuntungan, kekayaan, dan surplus pada usaha yang dimiliki. Ikan mas koki bukan hewan biasa. Mereka adalah simbol dari kekayaan. Bahkan, banyak dari mereka yang sengaja memelihara ikan mas koki di rumah dan tempat usaha. Diyakini, dengan memelihara ikan mas koki dapat membuka peluang rezeki hingga memperlancar kehidupan anak dan cucu di masa mendatang. Mereka juga kerap menghadiahi sanak saudara dengan ikan mas koki. 3. Kucing. Di balik rupanya yang mengemaskan, kucing tak hanya dianggap sebagai hewan peliharaan saja. Sejumlah orang meyakini jika hewan tersebut membawa keberuntungan. Tak heran jika Anda sedang berbelanja ada patung maneki neko atau patung berwujud kucing yang diletakkan di depan toko. Tetapi, tak semua kucing dianggap membawa keberuntungan. Kucing dengan bulu hitam legam dianggap sebagai kebalikannya. Kucing hitam dinilai sebagai simbol musibah. 2. Kuda. Kuda tergolong dalam kelompok hewan mamalia telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan oleh suku-suku pengembara atau nomaden di padang rumput dan gurun Asia Tengah dan Utara. Ternyata, tak hanya peranannya yang begitu penting. Hewan ini dianggap membawa keberuntungan dan dinilai sebagai simbol kekuatan dalam setiap unsur kehidupan. 1. Babi. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lemper, serta merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Orang-orang mengatakan bahwa babi adalah simbol dari keberuntungan selama berabad-abad. Dengan memeliharanya, diyakini dapat membawa keberuntungan berupa kekayaan dan kemakmuran. Dalam mitologi Cina pun, babi dianggap sebagai simbol kejujuran dan ketekunan. Itulah sebabnya mengapa banyak jalanan berbentuk seekor babi.